40 lusin kurang paling ini nanti sore. Dan ini aku mau nyuciin sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketan, kembali lagi di vlog Sinitan. Dan hari ini aku sudah di bengkel ini, teman-teman. Sudah di bengkel dan ini juga tidak ada orang hari ini. Hari ini masku masih di proyek sama teman-temannya dan baru aja berangkat. Tadi enggak sempet tak vlog mergane apa? Apa aku rasanya lemes banget iki mau jan iki. Jane meng ngonten ya apa gak iki awake lara. Ora, iya gegerku tak demek ngene iki larane ra umum. Dadi ceritane to rek. Mau bengi ku aku pijet karo tanggoku. Terus wis lah kan wingi aku pijet kan karena keluhane kan kakiku sakit. Terus yo dasare kekeselan barang to kepingin wirawiri ngusungi donat numpak motor. Terus pengen pijet. Yo berhubung pe yo berhubung suwe gak pijet kan rek. Suwe gak pijet, pijet pisan awake. Malah koyo ngene iki. Awake linu-linu, jarem kabel lho koyo bar digebuki. Awake lara tenan sumpah iki. Padahal hari ini aku jadwal itu ini jualan donat. Hari ini sore ini nanti aku jualan donat buat Jumat berkah besok gitu. Dan nanti sore ini ding, kan itu tuh ada rezeki dari teman. Dari teman-teman gitu. Jadi yang minta Jumat berkah dibagiin ke panti sama nanti dibagiin sama teman-teman daerah sini aja. Seperti itu, tapi nanti masih sore. Tapi yo hari ini aku ora wani nggowo akeh-akeh rek. Tak batasi soal iki awakku sik loro kok ngene iki to. Wedine nek kekeselen malah tambah boyok kan. Dadine ning nggowo ora kaya biasane. Nek biasane kan 45 sampai 50 lusin tuh kan. Hari ini enggak, aku paling cuma sekitar 40 lusin. 40 lusin kurang paling ini nanti sore. Dan ini aku mau nyuciin sepatu. Nyuciin sepatu. Ini sepatu kan masih menguningan, mau takin un yellowing. Dan ini sepatuku lama baru tak pakai pisan terus beta. Ini sepatuku juga. Ini sepatunya Dek Kun. Titip kan aku kan pas kayak kan carry kan sepatu nih terus tak kon ngetekir ini dan bocah iki titip. Ada 4 pasang sepatu. Ini nanti mau tak cuciin, tapi si nyuciin kan temanku toh. Temanku tuh buka jasa nyuci sepatu. Jadi nanti ditunggu orangnya ke sini. Barusan tuh udah kontak aku, Mbak, sampai nang toko. Iya, aku bilang gitu. Padahal aku nggowo ketingi. Tuh, nanti orangnya mau jembat ke sini dan ben dicuci guys. Kan aku pingin wis tuku ada sepatu itu toh, terus nanti ini misalkan wis bar dicuci kan aman, aku wis punya box sepatunya. Jadi bersih selalu. Lek wing-wing kan ini lho, bar tak cucike to, tak selehno sekelno bledok maneh padha ae kan. Bogin tak piro yang nyuci sepatu papa ti. Asli ini yo jarang sepatu nane gak lungo-lungo sing adoh lo. Dan kadang pun kayak nek aku sepatu nan gitu tuh menyesuaikan kancane. Dan nek kancane sendalan masuk ya aku sepatu nan gitu. Jadi kadang-kadang nol nek cewek-cewek tuh gini. Kayak mesti konteks sih kayak kang senan. Karena aku ambil apa? Karena nganggo sepatu pun nganggo sendal gitu. Aku nek karo Bila biasanya gitu. Jadi nek misalkan sepatu yo men podo sepatu. Nek sing siji sendalan yo mending aku sendalan. Jadi men imbang gitu loh. Kok ndak lucu siji sendalan ngono kae siji sepatu nan kan kita piye gitu. Ya, jadi nanti kita tunggu dulu orangnya paling lagi OTW. Nek rumahnya sih deket sini temanku. Biasa nyuci sepatu di situ juga. Jadi ditunggu. Pagi awake tan lor banget. Gocek iki HP delete ngene ya. Kene panase ya Allah. Kene iki lara. Kene iki lara.
Mbak E mau bagi yang ngomong, Mbak, sampai nek ra tau pijet. Kok nek bar pijet mesti awakmu lara jarem-jarem. Yo Mbak, aku yo wis tau pijet. Yo rasane ngono kuwi, jarem-jarem. Tapi yo ora kapok kan aku. Duh. Sing kok tau nek kancaku wis budal mrene rampung. Paling aku arep turu iki. Sumpah awakku. Aku mau apa mengeces energi sih kayak. Gongko sore kan banyak kegiatan di sini panti juga berbagi. Nanti malam bisa packing donat toh. Gitu. Jadi ya udah. Habis ini nanti nunggu temanku, aku langsung mau istirahat. Ini dia temanku sudah datang. Temanku sudah datang lagi loh. Temanku sudah mati loh. Masuk. Rai boh. Masuk siang Mbak. Oh, masuk siang. Waduh lagi lu nggak ketinggi. Papat nih sih dani. Aduh ya adek udah sih. Sing tak unjil emang sih iki. Jadi ini mak main dipakai kapan? Kira-kira. Iya. Karena sing ora selak banget ya. Ora iso ana siji sepatu. Sepatu wis anyar siji nang omar ndi iku. Lagi kira-kira lah dadi kapan asu ya, Pak? Enggak lah. Nanti paling di rumah masih ada dua sepatu. Sing paling di kerjaan. Oh, kerjaan ya, Pak. Oke, siap-siap. Kita lagi ya, Mbak. Oke, siap-siap. Makasih ya, Mas ya. Guys yang mau nyuci sepatu daerah Prambanan jangan lupa nyuci di Resik Berdikari. Iya, siap-siap. Oke. Kasih ya, Mas. Ya. Itu dia temanku. Aku nek nyuci biasanya ning DE tuh. Itu jenenge Mas Dimas. Dimas. Kan masih kan nyambi kerja tau itu tuh. Nyambi kerja terus karo buka. Apa tuh cucian sepatu. Jadi nek sing daerah-daerah Prambanan sini biasanya sama dia tuh diambil, bisa diambil ke rumah dan nanti ini udah selesai diantar lagi gitu. Untuk area sini ya, deket-deket sini aja, jalan Prambanan Piungan sini gitu. Nek nyuci bersih aku sih yo baru berapa ya, 2 kali atau 3 kali gitu nyuci ke situ. Soalnya kan karena yo suwe kok suwe jarang kan, jarang pakai sepatu, jadi kan mesti ya sepatunya ya jarang reget gitu. Ini kan berhubung karena aku punya box sepatu sing baru itu kan, jadi sisa narsik kabeh gue tak simpen gitu. Aku bahasannya tuh selalu gitu. Oh no, itu rek aku ngarep-rep ke tinggi. Ya nek telung dino ya cepet ya, padahal pirang sepatu gitu. Papat patang sepatu 3 hari. Oke lah ya. Soalnya kan BTW aku di rumah tuh masih ada satu sepatu. Satu sepatu yang dikirimin sama Mas Ken kemarin itu. Itu kan masih baru, belum tak pakai. Aku meh pakai tuh bingung, meh tak pakai nindi. Toh musim udan, iman-iman sepatu anyar masak kodanan. Besok ya Mas Ken ya, besok kalau aku pakai sepatu tak pap. Tak kirimin. Ini berhubung belum ada agenda mau kemana gitu, jadi belum pakai sepatu. Ntar lah kalau aku tiba-tiba diajak Mbok Menawa, tiba-tiba Mas Topang ngajak dolan kan, nunggu sepatu baru. Yuhu. Dan iki mau rek, iki mau ki Masku telpon. Masku mau sempet telpon tau takon bengkel depan ini buka apa urung. Nah, pilingku iki mesti aku mesti kon gawak nopo ngono ning tempat kerjane dekne. Ana sing keri mesti alate atau apa? Soale gitu, teman-teman. Jadi aku nek kerja di sini, kadang kayak Masku tiba-tiba kontak butuh apa, aku iki kon langsung ning lokasi ngeterke apa sing dititipi ki mau. Dan nanti bengkelnya di sini kosong enggak ada orang, tak titipin bengkel depan situ. Tony, namanya Tony gitu, depan toko. Jadi kita tuh saling membantu. Jadi kayak misalkan nek dekne ninggal apa, ninggal motor di depan, pawonge bengkelnya keadaan terbuka, orangnya blonjo, bisa dititipin ke aku. Dan begitu juga sebaliknya, kayak nek aku ono perlu metu, bengkelnya tak titip ke dekne. Tapi lebih seringnya aku sing nitip ning dekne. Kayak aku tuh kan iseng yo. Kadang-kadang aku pengen tiba-tiba metu golek mangan. Ngopo ngono kayak Masku ngeterke alat ning proyek tak titipke ngono gitu. Tinggal nek ana tamu, mau telepon aku.
lagi berhubung orangnya juga belum datang toh. Jadi nih masku ya orang ngomong apa-apa kon gawak ke apa-apa no, gak ngomong. Jadi nanti wae kon nek orangnya wis buka baru aku ngomong nih masku. Jadi mau gigi ya wes deng wes nembe budal lah jebret. Karena aku rampung toh mau tadi tak potong toh. Aduh nih video deh. Masku telpon. Kon ngeter kayak itu baut apa tuh namanya baut gavalum neng kidul gini ki keri. Jadi masku kayak emeh masang gavalum. Kayaknya memang sangka palum nih, dia ngerti, tapi sekrupnya keri. Aduh, kok ternyata aku tak boleh jebeling gini. Aku ya orang prepare barang. Maksudnya barang sing buat jualan nanti sore itu loh. Nanti gue lah. Barangku ya ini jobo loh. Kalau kita tinggal jobo. Kalau dijemur, soalnya kan kodanan loh ini garing mau kita motorku ame dinggo jadi dia tuh masku numpak motor terus karyawannya sing siji sing loro numpak motor lah nek pingin kan motorku dinggo toh akhirnya aku dipetok ibu terus iki mau tak omongi nek motorku aja dinggo wong arep tak nggo bakul donat toh tak omongi nek motorku dinggo ra ya malah aku repot toh. Terus akhirnya masih nggak montor ikan di duit tuh repot aku malan iya udah tak tau deh aku lagi lorong ikan ngusung ini kayaknya ramah mampu deh ya begitulah aduh untran-untran pagi hari ini menunjukkan pukul jam 10:04 ini jam 10:04 saya mau istirahat di awak eloro kabeh aku meh ngecas awakku minggu jualan nanti sore jadi ya lumayan ya mulai kerja langsung bakul mulai surup tapi karena apa ya karena aku tuh emang seneng bekerja dalam bisnis loh aku seneng kerja tapi ngun bisnis nggak ikut orang pun ya dagang lah ibarat jawane bakul aku tuh seneng tak tindai malam letak aku seneng bakul jadi ini kayak wes makanan sehari-hari gitu loh wes kayak terbiasa dan aku ya menjalannya dengan apa ya dengan happy seneng gitu ya yo nek kayak kesel-kesel wis biasa lah hal biasa lumrah wong kerja ki mesti kesel tapi sementing kan selalu semangat happy terus apapun kondisinya tetap semangat gitu aja teman-teman vlog aku hari ini terima kasih sudah selalu support aku menonton kontenku tuh kayak Tony teko konten aku ditunggu vlog-vlog aku selanjutnya vlog sendiri vlognya Mas Sofa ataupun pas kita nanti ngonten bareng pokoknya ditunggu aja. Oke teman-teman. Kayak juga bengkel depan wis buka, bari iki aku meh kontak masku. Mbok menawa mas kono perlu pengen njaluk tulung kan ngeteri apa kan. Wis ngono wae. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.